Pasukan kita yang memulakan perkembangan Liga Premier Futsal Malaysia 2022. Selangor Tot United memulakan kempen dengan langkah kanan selepas mengatasi Kuala Lumpur dengan jaringan 3-1. Skuad kendalian Taufik Yahya bermula garang menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama melalui jaringan Nur Ashraf Azli dan Aidil Syahril Rosli. Kuala Lumpur terus gagal mencari rentak permainan. Selepas itu, untuk membenarkan Selangor Tot United menguasai keseluruhan aksi, Kuala Lumpur berjaya bangkit pada separuh masa kedua dengan melancarkan beberapa percubaan berbahaya ke gawang Selangor. Usaha Kuala Lumpur merapatkan jurang gol akhirnya berhasil selepas rembatan Ali Imran Hassan pada minit ke-31 gagal ditampan kemas penjaga gol Selangor Tot United. Bagaimanapun, Farhan Bahrim kembali melebarkan kedudukan dengan jaringan ketiga Selangor pada penghujung perlawanan. Taman asis Selangor Tot United 3, Kuala Lumpur 1. Selangor Tot United bakal menentang PDRM FC dalam aksi seterusnya, manakala Kuala Lumpur akan bertemu Selangor Mac.